Dunia kerja telah berubah. Revolusi industri 4.0 yang berkembang saat ini terus bergerak ke arah kemajuan teknologi. Hal ini membutuhkan kesiapan para wisudawan-wisudawati untuk dapat memasuki dunia kerja yang semakin kompetitif. Saat ini, untuk memenangkan kompetisi, setiap kita dituntut untuk mampu berkreasi dan berinovasi. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam sambutannya pada wisuda Angkatan 9 Universitas Gajah Putih di Aula Universitas tersebut Senin 21 Desember 2020. Kepada para wisudawan dan wisudawati, Gubernur juga berpesan agar selalu memiliki semangat pantang menyerah saat menghadapi tantangan dunia kerja yang semakin kompetitif saat ini. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengungkapkan bahwa pemerintah Aceh berkomitmen tinggi untuk terus-menerus berupaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran yang saat ini masih menjadi persoalan besar di bumi Serambi Mekah. Oleh karena itu, Gubernur mengajak para wisudawan untuk berkontribusi menyelesaikan permasalahan tersebut. Nova menambahkan, selain melalui pendekatan APBA, pemerintah Aceh juga terus melahirkan beragam regulasi dan kemudahan guna merangsang tumbuhnya investasi baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini bertujuan agar setiap investasi yang hadir dapat membuka ruang bagi penyerapan tenaga kerja di Aceh. Lebih lanjut, Nova Iriansyah juga menjelaskan, pemerintah Aceh memberi perhatian khusus terhadap keberadaan Universitas Gajah Putih. Selain memberikan bantuan berupa buku, pemerintah Aceh juga telah merampungkan proses hibah tanah seluas 30 hektar untuk perluasan dan pengembangan kampus ini. Gubernur berharap kerjasama yang baik antara Universitas Gajah Putih dan pemerintah Aceh ini dapat terus ditingkatkan, agar kampus ini setara dengan kampus lainnya di Aceh bahkan di Nusantara. Selamat kepada para mahasiswa Universitas Gajah Putih yang hari ini akan sah dikukuhkan sebagai sarjana dan akan segera meninggalkan kampus guna mempraktikkan apa yang telah dicapai selama ini.